Hello, hai, selamat pagi semua. Okey, ini suasana pagi apa ni untuk saya dalam perjalanan untuk ke tempat kerja setiap hari. Okay, saya Hardy. Jadi bekerja di Aisyik FM. Jarak rumah yang agak jauh daripada tempat kerja kira-kira 55 km sehala. So saya kena bergerak awal daripada rumah kira-kira pukul 6 pagi dan sekarang suasana di tepi lebuh raya. So saya berehat sekejap di separuh perjalanan. Jadi jumpa kita di office ataupun jumpa kita di RTM Angkasa Puri. Alright. Okey, baik, kira-kira jam 7 pagi sampai sudah ke RTM Angkasa Puri setelah hampir sejam dalam perjalanan. Okey, beginilah suasana bila sampai pagi, taklah matahari pun belum terbit lagi. Jadi gerak awal tadi daripada rumah di Dengkil, di kawasan Dengkil, Kuala Langat, dekat-dekat dengan KLIA. Ini adalah bekal nasi, bekal dari rumah, memang sedap. Okey, selepas itu biasa kita akan clock in sebelum kita masuk kerja. So hari ni sedikit lewat lah sampai, biasanya memang sebelum pukul 7 dah sampai ke tempat kerja. So dalam perjalanan menuju ke pejabat. Okey, pagi-pagi memang kita akan rasa fresh, minda segar dengan sejuknya. Yalah, naik motor. Okey, inilah suasana apa ni, perjalanan menuju ke pejabat. So biasanya pagi-pagi kalau dah malas, kita naik lift lah. Walaupun liftnya tingkat satu je, liftnya tingkat satu, pejabatnya tingkat satu je. Okey, ini suasana pagi macam biasa, senyap sunyi, rakan-rakan belum sampai lagi. Antara beberapa pejabat menuju ke pejabat aku, ini KLFM, jiran kami, dah sampai ke pejabat. Gelap, seram. Buka lampu sudah. Okey, selamat pagi. Sampai sudah di pejabat. Macam itulah perjalanannya melalui lebuh raya dan juga beberapa halangan-halangan macam traffic jam dan sebagainya. Okeylah, minta maaf ya, agak serabai sikit sebab macam inilah bila saya sampai di pejabat. Kira-kira dalam pukul 7 pagi lah ya. Hari ini agak sedikit lewat sebab mungkin buat vlog ni kot. Sampai dalam pukul 7 5 minit, 7.10 macam tu lah. Okey, ini dah sampai di pejabat. Dan apa ni, rutin untuk pagi ni, kita kena bersiap-siap kemaskan diri dulu. Alright, okay. Itu dia, saya dah bersiap. So, kita minum dulu, okay? Okay, sambil-sambil minum, apa kata aku kongsikan sedikit rutin harian lah. Okay, pagi ni dimulakan dengan sarapan dan selepas itu ada banyak tugasan sebenarnya di Aisyik FM ni. Selain daripada berkonti, menjalankan apa ni, tugasan konti, membaca berita yang anda selalu dengar lah di radio, siaran radio. Sebenarnya banyak lagi tugas-tugas saya di Aisyik FM. Selain daripada baca berita, konti, tugasan di konti, saya juga menerbitkan program ya. Antara program yang korang selalu dengar di Aisyik FM ialah segmen Gradung Gradeng. So sekarang segmen Gradung Gradeng ini, penyampainya ialah DJ Main. Beliau sebagai penyampai dan juga apa ni, membuat skrip untuk program Gradung Gradeng lah. Dan untuk di sebalik tabir program ini, program ini diterbitkan oleh saya sendirilah. So saya kena bertanggungjawab memastikan program ini berjalan pada setiap hari Ahad jam 11.30 minit pagi. So saya kena pastikan untuk mendapatkan apa ni, konten untuk program tersebut lah. Semua tahu program Gradung Gradeng adalah program yang berbentuk karya-karya baru dari segi lagu dan muzik. So memang di sebalik program ini, saya sentiasa berhubung dengan para belia-belia masyarakat orang asli yang bergiat aktif dalam muzik. So mereka inilah adalah sumber ataupun mereka ini adalah pembekal lagu-lagu baru kerana mereka ini aktif di media sosial, di YouTube, di TikTok
untuk mempamer ataupun menyerlahkan lagu-lagu baru mereka. So saya memang sentiasa berhubung dengan mereka untuk melihat lagu-lagu baru yang ada. So selain daripada itu, program Radio Gunadeng ini juga ada diadakan rakaman di lokasi. Buat masa ini belum lagi. So nanti akan datang, akan ada diadakan rakaman di luar lah. So itu antara salah satu tugasan saya juga di Asia FM, menerbitkan program Radio Gunadeng. Dan antara yang lain ialah memantau siaran. Saya di Asia FM juga ditugaskan untuk memantau siaran di konti, memastikan kelancaran siaran jika ada lintas langsung, jika ada program-program ataupun acara-acara negara yang secara ad hoc arahan untuk disambung siar. So saya kena peka dan juga kena memastikan petugas di konti mendapat maklumat yang sepatutnya dan perlu alert sentiasa. Selain daripada itu, jom selepas ini saya akan bawa korang ke konti editing. Ada satu lagi tugasan ataupun ada banyak lagi sebenarnya. So saya kongsikan beberapa sajalah yang rutin harian yang saya buat di Asia FM. Sekejap lagi saya akan bawa korang ke editing room ataupun bilik editing. Okay? Okay guys, jom kita turun konti sebelum ke bilik editing untuk melihat suasana di konti pagi ni. Jom. Okay, jom kita ke konti Aisyah FM. So kita tengok suasana di konti lah. Saja kita tengok. Masa dia bagi arahan tu, dengar betul-betul. Ya, dengar betul-betul. Minyak. Utak ke lain. Ya, bikin mata, air bocok. Mata dia macam tengok sampel ubat tu, tapi dia tengok misi sebenarnya. Jangan. Dia tahu. Mati dia minta nombor tipu. Dapat main utak sama lah. Itu memang dia tu, Pe. Okey, dan juga timah ya, kalau boleh anda ikutlah pada arahan. Ya. Pada apa, apa kepada. Tapi baguslah juga. Okay. Okay, itu dia. Dia orang tengah konti, Fatimah dan juga Noriman sedang buat morning show ataupun segmen konti pagi ataupun rancangan pagilah Gaju Asyik. Hari Jumaat hari ini memang pasangan Fatimah dan juga Noriman lah yang akan membuka tirai pagi jam 8 hingga 10 pagi. So macam itulah troteh dia orang. Bersahaja dan juga santai antara DJ-DJ pagi yang menghiburkan juga di Asia FM. Setuju tak? Saya setuju, korang mesti setuju. Okey, jom kita ke bilik editing. So aku ada satu lagi kerja kat sini. Dah record, cuma dah record VO untuk skrip ini. Skrip ini adalah skrip trivia untuk ulang tahun Asia FM. So, jom. Macam mana kerja-kerja, sedikit kerja di editing. So, aku nak tunjuk kat korang. Jom. Okay guys, inilah rupa editing room ataupun bilik editing di RTM Angkasa Puri. So bilik ni kita sharing dengan stesen-stesen radio yang lain. So tengok pada kekosongan, kalau kosong kita boleh masuk untuk buat
kita punya tugas dan juga kerja-kerja editing. So bilik ni kita akan record VO biasanya. Record VO ni adalah suara. VO bermaksud voice over. So kita akan record suara untuk jingle, untuk promo dan sebagainya, capsule. Sketsa pun kita boleh rakam di sini. Cuma mic terhad lah. Jadi jom tengok. Okey, bilik ni memang sejuk lah. Memang sejuk bilik ni. Kalau korang boleh tengok tu. Suhu dalam bilik ni ialah 18 darjah Celsius. Kenapa sesejuk ini? Sebab pendingin udara ataupun aircon di Wisma Radio dan terutama di bilik editing ini adalah untuk kegunaan kita punya mesin. Peralatan-peralatan ni memerlukan suhu yang rendah, sejuk, supaya dapat menyejukkan peralatan yang beroperasi memang 24 jam. Okey, itu dia sedikit sebanyak. Jom kita buat kerja kita. Selangor, panjang di Gunung Ulu Kali, 95.6 MHz, Melaka dan Johor Utara, 9 MHz, Damak, Pahang. Okey, itulah dia lebih kurang kerja-kerja editing di bilik editing. So ini adalah sedikit sebanyaklah perkongsian. So bila dah siap edit, inilah hasilnya. VO dah siap edit, inilah hasil untuk kita sebelum kita finalize dan juga kita dengar beberapa kali. Kalau tak ada kesilapan, baru kita jadikan ianya sebagai kapsul dan masukkan ke dalam sistem untuk disiar di radio. Okay? Okay, baik, itu dia sedikit sebanyak kerja-kerja yang ada di Asia FM. Ini adalah sebahagian saja yang dilakukan oleh saya, salah satu tugasnya lah. Begitu juga dengan penerbit-penerbit rancangan yang lain, rakan-rakan setugas saya yang lain, DJ-DJ Asia FM yang lain, bukan saja bertugas di bilik berita, bukan saja membaca berita, berkonti kerja-kerja penerbitan. Memang kita sibuk sentiasa setiap hari untuk menyediakan program, rancangan, kapsul dan sebagainya untuk siaran Asia FM. Okay? Sampai di sini perkongsian saya untuk sebahagian tugasan saya di Asia FM. Semoga korang dapat sesuatu lah. Ya, mungkin sebelum ni di sebalik tabir kita tak berapa nampak dan hanya kita dengar di radio saja. Taklah kita tak tahu macam mana keadaan di sebalik tabir Asia FM itu sendiri. Okey, selamat Hari Radio. Jumpa lagi. Jangan lupa dengarkan Asia FM. Moi no moi.